Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu 6 Maret 2024. Pejabat tinggi Pratama yang dilantik sebanyak 14 orang, administrator 121, pengawas 136, dan kepala puskesmas 15 orang. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dalam arahannya meminta kepada ratusan pejabat yang telah dilantik dapat mendorong visi misi kepala daerah dalam menargetkan RPJMD 2021-2026. Bupati menekankan pentingnya seorang ASN menerapkan prinsip dasarnya guna meningkatkan kepercayaan dari sudut pandang masyarakat. Ia menambahkan agar amanah dan tanggung jawab itu bisa menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.